Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu pagi tanggal 24 Januari 2024 melaporkan tentang bibit genjah kelapa wulung yang dikirim. Sudah kami terima dan langsung kami masukkan polybag tadi malam pukul sekitar jam 10 malam. Pagi ini beginilah keadaannya. Memang daunnya agak ada bercak hitam-hitam karena mungkin ya dalam perjalanan di dalam keranjang ya, seperti itu bercak-bercak gini. Ya mungkin ini kena pengaruh dalam jalan perjalanan seperti ini mas. Tapi alhamdulillah ini mudah-mudahan tidak ada yang mati, sehat semua. Semuanya ada 25 batang. Jadi tadi malam begitu datang langsung kami masukkan di polybag Mas Imam. Ini pucuknya warna pink. Nah. Ini pucuknya warna pink. Nah. Oke, demikian laporan sementara untuk bibit genjah kelapa wulung dari Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.